Siang rekan-rekan wartawan, di sini saya Agus Saibumi melaporkan dari Kelurahan Lapar Kidul, Kota Semarang. Di sini Bapak Kapolda diwakili oleh Bapak Irwas Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Karo Op Polda Jawa Tengah bersama dengan Kodam 4 Diponegoro melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Mari teman-teman kita saksikan bersama reportase kegiatan Bapak Irwas Jawa Tengah dalam membagikan bantuan sosial. Saya melaporkan dari Semarang, Agus Saibumi. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, bertempat di Kelurahan Lamper Kidul, Jalan Durian Barat nomor 31, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan Kota, telah berlangsung kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan dari Polda Jawa Tengah. Adapun dalam kegiatan bakti sosial tersebut, dihadiri oleh Irwasda Polda Jawa Tengah, Kombespol Mas Hudi bersama Karo Ops Polda Jawa Tengah, Kombespol Firly Rumpang Samosir, yang didampingi Kapolrestabes Semarang, Kombespol Auliansyah. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari ini bersama dengan jajaran TNI dari Kodim dan Lanal. Kami ingin berbagi kasih, menyampaikan ya mohon maaf jangan dinilai harganya, ini mungkin tidak bernilai banyak kepada masyarakat, tetapi kami berharap dengan bantuan ini bisa setidak-tidaknya meringankan masyarakat, bagi masyarakat yang mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak menerima bansos atau kelewatan dan lain sebagainya. Sekali lagi ini mudah-mudahan bisa meringankan. Bantuan yang dibagikan oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 163 paket sembako yang berisikan beras, minyak, mie, dan lain-lain. Dengan adanya bakti sosial ini, setidaknya bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini mengalami penurunan tingkat ekonomi. Dan dengan bantuan ini, setidaknya bisa membantu kebutuhan masyarakat yang terus berputar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, salam Tribrata.